dari hasil pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk menabur peracun tersebut dan dalam peracun tersebut yang kita buka dalam lainnya adalah berdasarkan saya berupa kalium cyanida, KCN, rumusnya akhirnya KCN, kalium cyanida, aplikasi online, berbagai online, sudah cukup lama dari sebelumnya. Kemudian dia ditaburkan di dalam bumbu sarinya itu. Nah, dari peristiwa ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya ini peristiwa sudah dirancang tidak pada saat ini, tapi sudah dirancang beberapa hari lalu, beberapa minggu sebelum. Maka dari itu dapat kita katakan peristiwa ini ditanyakan pasal 340 untuk pembunuhan berencana. Ancamannya bisa seumur hidup, bisa hukuman mati, atau akhir-akhir.